Gue gak habis pikir. Mirah, Mirah. Kenapa gue mesti kalah sama lu? Padahal ilmu gue paling tinggi di kampung ini. Perasaan gue. Tapi nyatanya gue masih kalah juga sama lu. Tapi biar bagaimana mungkin gue mesti dapetin lu. Ya, gue cari jalan gue yang lain. Apalagi bisa-bisa babe gue marah nih. Soalnya babe orangnya keras kepala, pengennya menang dulu. Gimana ya? Yang gue bingungin ini satu aja nih. Mirah. Waduh, ngomong aja sendirian. Masih ngingetin si Mirah loh. Enggak, Nyak. Enggak, itu nyebut-nyebut kok. Iya, Nyak. Sup. Ayo, perempuan Nyak. Banyak yang lain. Perawan mana lu tunjuk? Gua masih mampu ngawinin lu. Udah, masalah si Mirah jangan diinget-ingetin. Enggak, Nyak. Saya kalau belum dapetin Mirah, Nyak, masih penasaran. Emangnya enggak tahu kalau si Mirah itu, Nyak, udah pinter ilmu silatnya, pinter ngajinya, pinter masaknya, Nyak. Masakannya aja, Nyak. Wah, sayur jengkol olahannya, Nyak. Udah nikmat banget, Nyak. Oh, udah pernah nyobain? Belum. Belum sih, kalau kata enak. Ya, kata orang-orang, Nyak. Emangnya nyari mantu yang begitu. Nah, itunya udah cocok, kan? Yang pelajarannya tekun. Iya, Nyak. Yang olahannya enak. Itu cocok sama Nyak. Iya, itu udah nggak salah, Bun. Nyak. Abun! Ya? Ya. Babe, Nyak. Suruh pindah, kita jangan di sini katanya. Iya, Nyak. Nyak. Pindah. Iya, Nyak. Iya, pindah. Tolong kalau sempit ya. Iya, ayah juga, Nyak, pengennya punya bini yang sayang sama Nyak. Sayang sama Nyak, sayang sama lu, Sob. Hey, iya. Ya, ilang rempel amat sih, ya. Solo. Pindah lagi. Pindah lagi, Nyak. Agak boleh orang ngomong. Iya, Be. Pindah lagi. Iya. Hah? Tadi di sono kan enggak sih. Eh, Abun. Maksud gua lu jangan pindah-pindah sama anak lu. Lu masuk dalam. Masuk kopi. Dibilangin apa begitu, Bang? Ini anak lagi urusan gua yang ngajarin. Tapi jangan marah-marahin, ya. Baik malu pikiran gua. Masuk kopi, ya. Iya, Nyak. Ayo. Duduk. Duh. Ampun. Kan main dah. Duduk. Apa sih, Be? Apa? Bikin malu orang tua lo. Bikin cemer nama orang tua, tahu gak? Iya, Be. Eh, lo tahu gak? Di Merunda gue terkenal juragan kelapa. Masa anak juragan kelapa berani sama perempuan kalah? Maafin ayah, Be. Dia ilmunya kebangetan tinggi. Ayah juga gak tahu kalau ilmunya setinggi itu. Ah, tinggiin bagaimana? Ya, lagian kan bukan ayah, Be, yang nantangin dia. Dia yang nantangin ayah. Alah, emang alisan lu, hobi lu. Duh, tukar gue pelata tuh. Aduh, Be. Beneran babe mah nyabetnya. Sakit, Be. Bikin malu orang tua. Mana pelajarin dari gua? Ilmu silat-silat yang gua ajarin. Ilmu dalam. Ya abis emang segitu mampunya, ayah, Be. Hah? Mau dibilang apa? Makanya kalau ada pelajaran, perhatiin. Asal gue yang ngajarin, liatin. Ilmu yang bagaimana? Ini ilmu yang ngajarin, ngintip. Enggak, Be. Itu juga saya pelajarin. Babenya aja kalau saya latihan dibentak-bentak, diomelin. Kalau umpama jatuh sama perempuan ya, gue malunya bukan main. Muka gue taruh di mana? Taruh di belakang. Bujuk-bujuk. Lu jadi berikut lu. Kasih lu. Yang ngomelin anak, muka ditaruh di mana? Emang mau ditaruh di mana tuh muka? Gue yang ngomelin anak gue. Ini kopi nih. Kopi mama lu, ayo ngomel sama kopi kagak lupa. Udah, Be, jangan marah, malu sama tetangga. Bukan malu lagi, masuk, gono. Kagak boleh nyampur pisan, Be. Kagak. Jangan dipikirin aja, laksanain dong. Udah, Be, ayo udah laksanain. Be, kapan? Ya, sekarang. Apa lagi, bembein? Bukan bembein, Babe. Iya. Abis Babe ngomongnya marah-marah mulu sih. Gua emosi, tau gak? Ayah kan jadi takut, Be, kalau Babe ngomong begitu. Gua benci lu. Ya udah deh, yang udah.
Be. Coba, pikiran lu bagaimana coba? Aye nih udah nyuruh si Toing sama si Maeng, Be. Ngapain? Ke warung suruh nyari jagoan-jagoan. Nyari jagoan? Iya. Siapa? Ya siapa aja, Be. Juga dari mana aja. Buat apaan? Ah, Babe gak tahu ya. Selama ini, Be, semenjak Mira sesumbar siapa yang bisa ngejatuhin dia, yang bakal jadi lakinya. Nah, Be, itu dia saya suruh buru-buru si Maeng sama si Toing, Be, datang kemari. Soalnya ayah takut, Be. Kalau-kalau si Mira itu jatuh sama jagoan-jagoan dari mana aja. Kalau jatuh sama jagoan yang lain, kalau yang lain dong. Iya, ntar saya dapat siapa. Bagus juga pendapat lu bener. Makanya, Be. Ayah suruh aja si Toing sama si Maeng. Mandanya orangnya. Ya mudah-mudahan aja dia dapat, Be. Ya enggak? Gue pengen lihat. Sabar, Be. Ntar gue udah datang, kita doain aja, Be. Kapan? Sabar, sabar. Lu dia, Be, no? Wah, Be, ya. No, yang kecil sama yang kuntet juga dia, Be. Kecil sama kuntet dia sama. Iya, maksud saya. Yang satu gede. Yang satu kecil. Iya, tuh, Be. Wah. Wah, gala-gala kawal. Assalamualaikum. Salam. Kan? Namanya juga jagoan, Be. Kan? Senang udah beres, Cuk. Oh, udah apa? Yang tempo hari lu bilang? Iya. Wah, bono-bono begini. Iya, iya, makasih. Gua kalah. Kalah jangan pakai di. Iya, gua kasih tahu jago banget. Jago-jago, ngakunya pelan-pelan, Toing. Bener-bener, pokoknya nggak salah dah itu, mah. Nah. Bener. Gua nggak percuma, nyara lu. Gaji lu gua nggak percuma. Mana orangnya? Lupa, Toing. Kagak salah orangnya. Itu masuk. Jago banget. Situ aja. Nah, ngebak. Jatuh. Dia. Lu kira patung gua jauh-jauh datang dan kemarin nggak dikasih masuk? Ayo dong, ayo, ayo, ayo. 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 Masuk, Bang. Ayo. Ayo masuk. Ayo, ayo. Kan ini orangnya. Assalamualaikum. Salam. Oh, ini. Kecil. Kancil. Ya, kancil. Kancil. Biar orangnya. Duduk, Bang. Duduk, Bang. Duduk, Bang. Oh, ini orangnya. Hai. Ini ngomong, juragan. Ini kan. Duduk. Sini aja. Tuh, duduk situ. Eh. Ya, kan? Gak suka parah, dikit. Gak salah, deh, pokoknya. Kaki. Jagoan emang begini, kan? Jagoan di kampung lu, tapi rumah gue ini. Gak boleh. Eh, Gan. Saya jagoan. Mau bagaimana juga kehendak saya boleh aja. Boleh di kampung jagoan, tapi ini rumah tangga gua. Tahu gak? Kuring kayak gitu. Benar kan? Ayah juga sebenarnya pengen tahu apa maksudnya anak-anak saya dibawa kemari. Benar gak, Bang? Sup, benar, Cie. Mari lu. Ayah, Be. Bentar, Ayah. Apa, Be? Urusin ini bocah. Emang kenapa, Be? Sopannya enggak ada sama gua. Baik, Be. Aduh, maaf, Bang. Emang orang tua saya gitu, Bang. Ini, Sup. Saya si Usup, Bang. Ayo, jauh gua datang dari Cemara dibawa kemari. Iya, Bang. Sama si Maeng. Maksud tujuannya gua belum tahu. Abang mungkin kenal sama yang namanya si Mira. Iya, kan? Si Mira, Sup. Bener, Bang. Emang dia yang gua cari, Sup. Gua jauh-jauh dari Kemayoran datang kemari. Gua pengen tahu di mana tingginya ilmu si Mira. Yang gua dengar-dengar katanya kalau ada orang yang bisa ngejatuhin dia bakal jadi lakinya. Nah, itu dia, Bang. Begitu kan? Iya. Maksud saya begitu, Bang. Oh, begitu, Sup. Benar. Jadi, kalau Abang bisa ngejatuhin si Mira, Bang, Abang jangan kawin. Kalau si Mira jatuh, gua jangan kawin. Jangan kawin. Dapat apa gua? Ya. Pokoknya abang tahu ini dah. Benar kata si Usup, Bang. Nah. Kalau abang udah bisa ngejatuhin Mira, jangan kawin sama abang. Abang rapi dah. Rapi, Sup. Lu ya, dengerin. Rapi dah. Kat. Kaya, lu bagaimana sih lu? Janjian lu? Enggak, Pok. Sabar deh, Pok. Duduk dulu ya, Pok. Ya. Pok, jangan bikin malu gue. Ya, enggak. Cing, gimana sih? Ayah bilang belum mau kawin dulu. Kenapa juga masih bawa orang buat ngelamar diri ayah? Begini, Mira. Cing juga nggak berani kalau nggak Babe lo nyetujuin. Benar. Lo denger nih? Ya, oh. Tetamu yang datang kemari calon mertua lo, sengaja Babe yang suruh dia datang kemari. Kan? Ingat nih, Babe udah setuju kalau lo berumah tangga ame calon laki lo. Hah? Si Usup? Udah gak salah lagi pilihan Babe.
Tuh. Kalau soal ini anti lo batalin juga, bagaimana lagi yang lo mesti cari laki? Mira, mulai detik ini lo mesti nurut apa kata Bobe. Nanti. Baik. Ayo turutin kemauan Babe. Nah, itu baru anak tuh. Tapi Babe juga harus turutin kemauan Ayo. Gua turutin kemauan lo. Atau lo bilang? Apa permintaan lo? Minta rumah? Minta kalung jadi keping roda? Minta perahu? Minta getek? Gua beliin! Nah. Bukan itu yang Ayo minta, Be. Jadi? Itu semua urusan dunia. Nah. Ayo cuma minta sebagai mas kawinnya, kalau dia dapat ngalin Ayo dalam adu silat, dia yang bakal jadi laki Ayo, Be. Hah? Mira, apa lu gak salah ngomong, Mira? Itu syaratnya, Be. Ayo kagak mau peduli. Kalau dia dapat ngalin Ayo dalam adu silat, dia yang bakal jadi laki Ayo, Be. Jalan mantu Babe, Usok. Ayo, Be. Lu dengar sendiri, kan? Dengar, Be. Bukan Babe yang nolak. Anak Babe sendiri. Iya, Be. Eh, Mira. Tantangan lu gue terima. Cuk! Ada pinjuk! Baik, Be. Mau perempuan, jangan takut. Ayo minta doa dari Nyak. Ya, ada doain, Cuk. Cing, doain aja, Cing. Cing doain biar menang, loh. Babe, ya, doain aja, Be. Gue doain. Biar menang. Nah, menang. Doain aja, Cing. Yakin menang, lo. Terusin. Menang, ya, Cing. Ingetin dengan ajaran bapak lu. Iya, Nyak. Kali sebelum kalah sama teman kayak gini. Eh, kawan-kawan, anak gua berkelahi sama Mira. Tonton rame-rame. Pakai komentar amat sih. Biarin, biar lu tahu. Sob, lu jaga nama gua. Kenain. Nah, eh, Mira, kagak salah permintaan lu. Hah? Kenapa, Sob? Lu takut? Gue bukannya takut. Percuma gua datang kemari bawa tangan kosong. Nah, gua pulang kudu bawa isinya dong. Betul, betul. Sombong lu. Bukan sombong. Bagusnya lu dengerin omongan gue. Tuh. Kenapa sih warnanya hitam? Banyak orang membeli kain. Daripada kita berantem, mendingan kita kawin, Mira. Cocok, ya kan? Cocok. Kenapa? Emang lu aja yang bisa mantun. Oh, lu bisa juga. Lu denger nih. Mantun kamu. Gue tahu panjangnya kain. Pelepah kunyit dibikin gue. Kalau lu mau kawin, langkain dulu nih mayat gue. Hah? Waduh! Tenang, Be. Emang ayam lagi tunggu. Hah? Ya, lawan dong, lawan. Eh, Mira! Ya! Lawan dong! Tenang, Be. Lu lagi kan? Belum parah, saya. Beneran lu ya. Lawan dong! Apa gue maju? Jangan, tenang nih. Susup anak gue boleh dijagoin, tapi orang tuanya belum gue bisa jagoin. Hah? Gue penasaran anak gue jago. Lawan orang tuanya. Hei, abang mau ngapain? Gue berantem sama Mira. Abang udah tua. Ya. Jangan, kalau abang menang, ya abang kawin sama dia ya. Enak ya, saya kemana? Oh iya. Hei, Mira. Nah. Nih sekarang tantangannya lu, gue nih. Mau berani? Bertanding sama gue lu. Bisa. Anak gua udah kalah. Hah? Sekarang bapaknya udah ngerti tenaganya. Gua nih tandingannya. Ayo lu lawan nanti kalau lu minggir. Keponakan minggir. Kalau gua menang. Lu kawin sama gua. Eh, salah. Eh, lu ngapain? Kawinnya sama semennya. Eh, lu kawin sama anak gua. Eh, lu mau ngapain, Dun? Hah? Lu mau ngapain?
Apaan? Lu mau ngapain? Lah keponakan mau dilawan. Nih, lawan dulu. Encingnya. Jangan. Sembarangan aja. Yaring! Gua. Gua. Udah, kalau umpannya masih ada penasaran, nanti diulang lagi. Eh, Bodong, lu ngomong begitu buat Cina. Gua terima anak gua jatuh kalah sama anak lu. Hah? Betul tapi, juga, Bang. Enggak, sampai di sini aja. Ah, Maing, Maing. Ya, kan. Lah. Pulang, permisi. Bawaan, bawa pulang semua. Bawa lagi, kan? Bawa. Nanti kita mikir di rumah. Iya, bawa pulang. Jadi bawa lah. Bawa main. Bawain. Gak usah malu. Kagak. Jangan dibawain, biarin. Malu di belakang. Bawa semua. Tekorgan, bawa. Yang udah dibawain kemari jangan dibawa, Bang. Gimana sih? Malu kan, Bang? Malu-maluin aja, biarin aja. Tunggu. Stop, hey, dulu. Mau ke mana? Pulang. Ayo mau dibawa. Emang apa? Ini. Emang apa dibawa? Ini punya kita sini. Punya siapa? Punya sini. Mau punya siapa kayak gue bawa aja. Bawa. Ayo pulang. Gimana tuh?